بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di masjid bangun aku pada malam ini, pengajian kita hari Ahad malam Isnin, 1 bulan Rabiul Akhir tahun 1445 Hijrah. Bersamaan dengan 15 bulan, 15 ke 16 hari ni? 15 dah. 15 bulan 10 tahun 2023, 2566. Saya sedia tajuk kepada kita dalam masa tak begitu panjang sangat ni, bersyukur dan beriman sebab selamat dari azab. Dua kali ni. Bersyukur maknanya berterima kasih, lepas tu beriman, insyaAllah ia akan jadi sebab boleh kita selamat daripada azab dunia dan akhirat. Jadi untuk tidak panjang mukaddimah, saya baca mengikut gapo hak saya tulis ni lah. Syukur ialah terima kasih yang lahir dari hati seseorang hamba sama ada berupa kelakuan atau ucapan. Bukan mulut saja dak kecek terima kasih, syukur. Dak. Bukan, tak ada. Ataupun berupa kelakuan, maknanya perbuatan yang menunjuk kepuasan hatinya terhadap sesuatu yang diberi oleh pihak yang memberi. Iaitunya bila Allah Ta'ala beri nikmat, beri kesenangan, kemudahan kepada kita, maka kita terima kasih. Alhamdulillah. Sama ada kita tunjuk katanya kita ni terima kasih kepada Allah dan ucap di mulut kita katanya kita terima kasih. Alhamdulillah. Nah, di atas kebaikan, dengan di atas kebaikan dan jasa-jasanya, iaitu Allah Ta'ala, ia lahir dari perasaan hati disertai dengan kelakuan dan ucapan. Pada ayat sani ada pun ime pula. Sani syukur ni ime pula. Ialah kepercayaan dan keyakinan kepada sesuatu yang diyakini. Maknanya kita percaya benar hak kita yakin katanya benar tu betul, benar sungguh. Ha tu. Galaknya orang kecek beriman ni betul lah. Maknanya kena. Tapi ada juga iman yang salah. Berimeh tapi berimeh yang salah, yang tak kena. Kalau kita kecek bahasa, pasal bahasa ni dah, orang kafir tu berimeh tak? Kalau kira dalam agama dia, ia berimeh. Berimeh tapi salah tu. Cuma kita yang tak kecek, tak rayak kepada orang kafir, imeh pun salah tu. Sebab galaknya kita kecek imeh-imeh ni maknanya berimeh kepada Allah, bukan berime kepada tokong, kepada pusu, hatu, dak. Ime-ime ni maknanya percaya. Yakin katanya benar hak dia pergi, benar hak dia percaya tu berkuasa, beri bekah ataupun beri kesal dalam hidup. Sebab tu orang kafir pun dia sayang agama dia. Apatah lagi kita orang Islam sangat-sangat sayangnya ime, sebab kita berime kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Patu kita kena berime, we betul, we kena. Ha tu tu hak kita nak. Nak berime macam mana? Hak tak ada khilaf ulamanya
berime seperti mana Nabi SAW berime. Tak lakilah lalu dah. Siapa atas dunia ni berani royak katanya Nabi ime dia tak kena. Tak ada seorang pun tak. Orang Islam dulu zaman learning tak ada seorang pun royak katanya ime Nabi tu tak kena lagu tu tu. Ah tu. Nah, ani kita wujud yakin katanya ime Nabi lah ime yang paling sempurna sekali. Patu kita nak wujud kita berime tu kena we support dengan ime Nabi. Barulah betul. Nabi diajar di dalam perkataan dia, perbuatan dia, cara-cara berime. Sebab itulah kita pakat klik rujuk semula klik kepada ajaran Nabi. Lepas tu ha ime ni banyaknya yang ada di dalam Quran. Kalau nak banding antara semaya, puasa, zakat, haji banding dengan ime dah banyak ha ime lagi yang tu herayak di dalam Quran. Ha hukum-hukum tak ada belah mana ni. Gitulah. Nah. Adapun iman ialah kepercayaan dan keyakinan kepada sesuatu yang diyakini bahawa perkara itu memberi kesan kepada kehidupan. Ya galaknya orang percaya lagu tu. Sebab tu kita pun beriman dengan Allah, dengan Rasul, dengan malaikat, dengan kitab, dengan apa semua rukun iman tu, kita yakin katanya benda ni ia beri kesan dalam hidup kita dunia sampai ke akhirat yang membawa kebaikan dunia dan akhirat. Ia juga lahir, maknanya ime tu lahir dari hati yang bersih disertai dengan perbuatan dan ucapan yang menunjukkan bahawa seseorang itu berkeyakinan. Tu ya zahir tu. Orang dia apabila nampak dia rajin buat amal ibadat, cara hidup dia pun molek. Che katanya dalil dia tu. Otak dia, hati dia kuat tu. Iman dia kuat. Ha tu. Gitu. Kalau tengok kepada zahir nampak gorak-gorak ya dia orang. Setengah-setengah orang dah nampak tamada ya. Tapi jangan isi dalil dia tu kuat. Benar hak duduk dalil pemahami dia tu benar. Kuat dan gagah. Sebab tu kita dia tak kenal orang ni. Goliknya kita tengok zahir lagu ni tapi dalil dia kita tak tahu. Saya nak buat banding mudah-mudah ni. Setengah-setengah orang dah kita tengok nampak zahir ni hebat tapi dalil tak ada apa sekarang ni. Tubuh dia yang nampak hebat. Tapi dalil gelonggong ilmu tak ada ni. Setengah-setengah orang kita tengok supaya ayat sana ni nampak zahir tu ai tamada ya. Ai tapi jangan Datuk ni. Isi benar hak dalil dia, pahami dia, reti dia tu Kalau banding dengan orang biasa-biasa tak lagi, walaupun dia ngaji tak ada habis peringnya dia. Walaupun tak ada ngaji menunjukkan bahawa seseorang itu berkeyakinan dengan apa yang dipercayai adalah betul dan sahih. Gitulah kita duk nak. Kita ni kena jadi iman kuat sokmo. Bismillah. Lepas tu nak kuat dengan apa? Banyak-banyak cara lah. Tapi salah satu daripadanya yang Allah Ta'ala royak. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Apabila orang-orang beriman tu tak dibaca Quran kepada dia ataupun dia sendiri baca Quran, tapi ayat ni ayat katanya wa idza tuliyat, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Quran,
zadathum imana, maka iman mereka pun bertambah. Haning dalil royak katanya iman seseorang ni adanya bertambah dan adanya berkurang. Ada kurang ada tambah. Bertambahnya iman itu dengan taat, patuh dan beramal kuat kerana Allah Subhanahu wa taala. Tapi iman seseorang lemuh tak erat dengan sebab dia deraka dan maksiat dengan Allah Taala. Hanilah. Orang ni dia beriman, dia tak cabut daripada Islam kecuali kan? Dia kecek, dia buat, dia i'tiqad. Katanya dia tubik daripada Islam ataupun dia kecek menyebabkan dia jatuh agama wal iyaz billah. Atau jatuh agama tu dia panggil murtad. Murtad. Orang ada jatuh agama maknanya dia keluar daripada Islam. Orang tu orang tak ada iman. Kalau dia yang nak masuk Islam semula, dia kena mengucap dua kelima syahadah dan dia kena yakin katanya amalan hak dia buat dulu belum pada ni tekah dia duduk dalam Islam hancur habis. Luruh guguh habis. Ha ni bahaya ni lah. Bahaya orang jatuh agama ni. Apa tu? Sebab-sebab jatuh agama saya ulas sekali lagi dah. Kadang-kadang dengan i'tiqad. Dengan pegangan yang kita hidup percaya katanya ah Islam orang tak pakar dah lah ni. Islam apa nama agama tipu ngena. Islam hok reko-reko mainnya. Ha ni walaupun tak ada royak kat orang tapi duk dalam hati duk gi kecek lagu tu sore panggil. Jatuh agama. Apa apa tah lagi hidup kecek we orang bunyi ataupun duk gi buat supaya sujud ke tokong, sujud ke gambar, sujud ke benda-benda toko, ke benda hok ya duk percaya katanya benda ni dia dia sujud boleh. Ha tu jatuh agama walaupun manusia sekalipun. Mak pak sekalipun tak boleh kita sujud. Sebab mak pak bukan Tuhan. Dia hanya orang yang lahir kepada kita dan didik pego wi make siapa ke kita besar. Tapi dalam Islam ni syariat royak katanya tak boleh sujud kepada sesama manusia walaupun ibu bapa, walaupun guru, walaupun orang yang dihormati oleh orang ramai sekalipun, kita tak boleh sujud kepada dia. Sujud hanya kepada Allah. Alhamdulillah. Ah, gi lagi. Saya tulis di sini pula, kenapa kau bersyukur dan beriman menjadi sebab selamat dari azab Allah? Sebab apa? Ah, tidak. Sedangkan amalan lain juga dijanji keselamatannya dari azab. Bila kita apa? Kita buat amalan gotu gani ada di dalam hadis Nabi. Royak katanya orang ni akan selamat daripada azab. Tapi bakpo boleh? Saya buh tajuknya beriman dan bersyukur orang tu selamat. Manusia ramai-ramai ni selamat daripada azab. Azab di dunia iaitunya bala dan azab di akhirat iaitunya neraka. Wal'iyazubillah. Apa tu? Apakah hikmat di sebalik bersyukur dan beriman? Apabila ia bersemadi. Bersemadi di dalam hati. Apa bersemadi dalam hati? Maknanya, ia berseroh masuk di dalam hati orang ni. Pas kita nak boleh jadi orang pasang sego dengan iman ia bukan mudah-mudah. Nah, bukan mudah-mudah. Kecuali orang yang Allah Taala buka taufik hidayah kepada dia, dia berasa jelira dan berasa sedap nak amal dengan ajaran agama. Ajaran Allah, ajaran Nabi, dia berasa nak buat, nak amal, tak sederaka kepada Allah dan tak sedek buat benda yang menyalahi, tak serupa dengan ajaran Nabi. Ha tu cik katanya orang tu bersemadi di dalam hati dia. Maknanya seroh supaya kita ambil air, kita jiru atas pasir tu.
jiru atas pasir, dia berseru masuk. Siapakah kita? Bila kita pergi jali tempat hak kita jiru saat ni, tak nampak lah katanya hak ni air, hak ni pasir. Duk sekali ha tu jeliru masuk. Alhamdulillah. Dan cara hidup seorang mukmin, bila seru masuk di dalam hati dan seru masuk dalam cara hidup. Cek katanya orang tu orang yang Allah Ta'ala kasih dan nak jadi baik itu orang tu. Yufaqihu fid-din. Allah Ta'ala akan beri faham agama kepada dia. Marilah kita tadabur ayat di bawah ini. Saya buat mari beberapa ayat dah. Sebagai kita ambil hidayah daripada Al-Quran, bukan ambil berkat saja dah. Waliknya orang kecil katanya ambil berkat dah. Ambil berkat dengan ayat Quran. Tapi Quran ni kita noknya ambil hidayah daripadanya. Bismillah. Allah Ta'ala firman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. سورة النساء ayat 147. Maksudnya ni dalam pimpinan Ar-Rahman dia terjemuh macam ni. Apa gunanya Allah menyiksa kamu? Maknanya pedah gapo kalau sekiranya Tuhan nak gi seksa mung, kalau gapo tu sekiranya kamu bersyukur akan nikmatnya serta kamu berimeh kepadanya. Maknanya Allah Ta'ala ya janji dengan kita, hei manusia, kalau dem mung syukur, mung terima kasih kepada aku dan mung berimeh kepada aku, aku tak seksa mung. Aku tak seksa mu di akhirat sikit lagi. Tapi atas dunia boleh jadi Tuhan waktu bala, Tuhan nak uji ga tu uji ga ni. Tapi bagi orang yang banyak terima kasih kepada Allah, orang yang kuat iman dia, insya-Allah dia selamat di akhirat. Tak masuk nyakalah kalau kita kecek mudah-mudah. Lepas tu Allah Taala dia puji lagi tak? Pujinya Nabi Nuh. Yang adanya di dalam firman Allah, innahu kana abdan syakura, dalam suratul Isra. Sesungguhnya ia, iaitu Nabi Nuh tu adalah seorang hamba yang banyak terima kasih. Ha tu cek tu dia tu hai siapa kau royak di dalam Quran, benda tu benda penting. Sebab Nabi Nuh ni Masya Allah dakwah kaum dia ni beratus-ratus tahun. Ratus-ratus tahun. Saya duk tengok dalam peta orang dilatih jadi nabi lah. Nabi Nuh ni jadi nabi ni umur lebih kurang lah, lebih kurang dah 400 lebih kurang. Masa dia umur 400 tu dilatih jadi rasul 400 lebih-lebih. Patu gi matinyo umur 950 tahun. Oh. Lama dakwah. Tapi orang hok sanggup berimeh dengar perkataan turuk dia ni. Setengah-setengah riwayat dalam tafsir katanya boleh bilang dengan jari tangan. Ni tengok. Faham bu? Jari tangan orang ada berapa butang? Boleh bila dengan jari tangi? Setengah riwayat katanya tak lebih pada 70 orang. Duk khilaf dengan antara 10 dengan 70. Lebih daripada 5 orang. Ha tu. Hak naik atas kapal Nabi Nuh belayar. Tu pun ulama tafsir duk riwayat lagi katanya waktu orang lain mati belaka, hak selamatnya di atas kapal tu lah. Bila turun daripada kapal tu, mula jadi kafir semula lepas pada tu. Sebab tu lah, orang yang jadi kafir zaman-zaman loni tu, orang yang jadi apa? Benih daripada tok nenek orang duduk atas kapal Nabi Nuh dulu. Sebab masa tu dia tak ada dah. Manusia duduk lain tak ada. Ada tak apa tu soal? Hani nak ayat katanya ramanya orang kafir di atas muka dunia. Apa orang
Paciraknya orang kafir ya, ya tak syukur kepada Allah. Ya tak beriman kepada Allah. Orang Islam tinggal orang Islam so ya. Orang beriman dan orang bersyukur. Allah, sebab tu kita ni jadilah orang yang banyak berterima kasih. Sampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri pun bila dia semaya pada satu ketika, siapa ke bekok kaki dia? Kalau orang Melayu kita panggil semak. Nak? Nampak berubahlah kaki. Nampak bekok. Siti Aisyah tanya Nabi, "Bapa Nabi duk kacil lagi semaya malam-malam, duk diri lama." Padahal Nabi ni Allah Ta'ala tak kira dosa hak dulu, hak lani, hak kemudian, tak ada dosa walaupun sikit. Nabi duk kacil bapa. Ha tu, gitulah. Saya terjemuh nak jadi gambar kepada kita. Nabi Muhammad jawab sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu abdan syakura?" Salah gapo? Kalau sekiranya aku duk buat ni, duk semaya, duk zikir, duk baca Quran, duk gotu, duk gani, aku nak jadi hamba Allah yang bersyukur. Aku tak ada nak gapo ni, nak syukur kepada Allah Ta'ala. Nak terima kasih. Allah. Ni tengok ni, perkataan yang Nabi sebut, ia pergi telitah ataupun pergi suih hati kita. Nabi ni, Allah Ta'ala jamin siap dah, katanya dia boleh duduk di dalam syurga yang paling tinggi sekali. Tapi dia tak tinggal hasmaye, hasyukur, teriak, doa-doa dia yang minta gotu, minta gani. Padahal kalau dia tu hai, kalau ki ada kata, Nabi tak ada kena duduk percum, tak ada kena duduk gapo. Yang minta dengan Allah pun jadi lalu dah. Sebab apa? Sebab doa dia tu tu hai terima selalu dah. Ha tu. Sebab itulah kita sebagai umat dia, marilah kita pakat berimeh, jadi kuat dan bersyukur kepada Allah Ta'ala, jadi banyak. Habis, situ tak? Dan ingatlah Allah sentiasa membalas dengan sebaik-baiknya akan orang yang bersyukur kepadanya, lagi maha mengetahui akan hal keadaan mereka. Ni Allah Ta'ala tahu belakang dah. Gapa-gapa hak manusia duk buat, walaupun wak sore, wak ramah, duk kata ke siapa, duk maki ke siapa, duk puji siapa, duk semaya, duk mupak, duk gapa, Tuhan tahu ni. Reti belakang. Sebab itulah kita pun kena yakin ayat-ayat pasal ni, dia panggil ayat akidah. Ayat akidah untuk kita lebih yakin dengan Allah Ta'ala. Katanya inilah Allah yang kita duk berimeh dengannya. Dia tahu belakang gapo-gapo hak kita duk buat. Mari pula ayat yang kedua. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Surah Ibrahim ayat 7. Dan ingatlah ketika Tuhan kamu memberitahu. Maknanya kita walaupun kita tak ada duduk dalam hekan, tapi Allah Ta'ala wayak kepada kita, mu ingat molek. Masa mana tu? Masa Tuhan mu witahu kepada setiap orang. Dia firman ni sejak daripada azali lagi. Sejak daripada kalamullah. Dia yang lebih tahu, katanya bila dia firman. Tapi Allah Ta'ala dia kecek, dia wayak ni, jadi masa, setiap masa tu jadi baru sokmu. Walaupun kita duduk di dunia sekarang ni dekat dengan nak kiamat, tapi kita boleh telitah dalam otak, dalam hati kita, ingat molek hak tu hai mengwayak mendengar. Ha, tu dengar ke apa ni? Demi sesungguhnya jika kamu bersyukur, jika kamu berterima kasih, nescaya aku akan tambahi nikmatku kepada kamu. Ha, tengok. Walaupun orang beribu tahun dulu dengan orang hari ini pun supaya nayoba ya Allah Ta'ala. Tak ada dia punuh-punuh walaupun sikit. Siapa syukur, dia akan tambah nikmat.
Dan demi sesungguhnya jika kamu kufur, ingkar, sesungguhnya azabku amatlah keras. Ni tu heraya. Nak we jadi kita ni pakak ingat seumur gapo yang tu hewi kepada kita dah. Kesihatan, keseningi, boleh makan, boleh minum, boleh tidur. Siapa kau? Boleh kecing, boleh berok pun kita kena syukur. Kalau yang win nyakit kepada kita tak boleh kecing. Ha, nak buat kan? Kembung perut situ. Kena kita tepuk, kena kita tepuk di rumah sakit. Tak boleh kecing weh. Minum boleh tapi tak tubik air kecing. Ha, bahaya kepada tubuh pula. Makan tak boleh berok. Ha. Kena kita tepuk di rumah sakit eh. Nak win najih tu tubik. Ni kita kena syukur kepada Allah. Allah beri kepada kita dah. Syukur banyak. Apatah lagi orang yang mendapat kesenangan yang sangat banyak. Senang hati pun kita kena buat samujo. Nah, ya senang-senang dia bukan duduk di duit. Sungguh katanya orang bila dia berasa katanya senang, oh, tekah duit banyak tu senang nah, go to go ni dan sebagainya. Tapi hak sebenarnya senang ni kita tenang jiwa. Belalah umuh gobek, umuh nak rutuh. Tapi deh hati tenih. Nah. Ia lebih senih daripada orang umuh besar tapi hati tak senih. Satu doa yang Nabi ngajar. Bila saya sebut ha ni, Nabi royak kepada kita iaitunya Allahumma ighfir li dhanbi wa wassi'li fi dari wa barik li fi rizqi. Wahai Allah, ampunkanlah dosa aku. Wiluahkanlah umuh aku. Pas nak luah aku mana? Maksud di sini bukan arti luah umuh. Siapa kau jadi pada bola, bukan. Wawasi'li fi dari. Dan wujadi luahkanlah kepada aku dalam umuh aku. Maknanya kita apabila masuk dalam umuh, alhamdulillah wa satni jiwa. Umuh kita tu sebagai tempat duduk dan tempat tinggal yang kita duduk berseni. Boleh buat amal ibadat, boleh baca Quran, boleh duduk seronok dengan isteri, dengan anak-anak. Akhir sekali doa saat ni, wa barik li fi rizqi. Dan wi berkatkanlah kepada aku ni rezeki aku. Ha, tengok. Rezeki yang kita boleh. Waliknya orang kata duit eh. Tapi tak, bukan duit saja. Banyak-banyak kara dan semua tiap-tiap kara yang Allah Ta'ala beri kepada kita, mintaklah wi berkat. Itulah doa yang ada di dalam doa kunut. Wa barik li fi ma a'tait. Dan berkatkanlah kepada aku benda hakmu beri kepada aku, ya Allah. Kalau boleh bini pun bini berkat, boleh tok laki pun tok laki berkat. Boleh duit, harta benda, anak, ilmu, kebaikan semua minta wi berkat. Berkat-berkat ni dalam bahasa Arab ia katakan an-numuwu wa ziyadah, iaitu nya bertambah dan berkembang. Ha tu, tu berkat. Benda sikit tapi baik yang ada pada benda sikit tu amat besar dan dinilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dinilai maknanya dikira. Jawapannya ialah kerana keduanya tunye hidup. Ni saya tulis ni. Saya nampak lagu ni saya tulis. Bukan kata duk tengok dalam kitab ke orang buat ke dak. Saya gambar saya tulis. Saya pun nak ayat lagu ni. Nak ayat katanya, syukur dan berimeh tu adalah tunye hidup. Amat sedikit di kalangan hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang berimeh yang dan yang bersyukur. Pak kita pun mengaku sungguh lah. Katanya, sikit orang berimeh. Kalau kita nak banding dengan orang kafir atas muka dunia, orang Islam sikit. Orang kafir banyak. Lepas tu di kalangan orang Islam tu pula, kalau tapih ni nak cuci dah.
Nak ui cuci, nak ui bersih, nak ui jernih. Eh, nak masuk kita ke dak lah tahu. Hak papih ui cuci tu saat ni. Cuci, cuci, cuci. Hak cuci dah papih lagi nak ui cuci lebih lagi. Supaya air, ha, ni kita misal katanya air dah. Masya Allah, nak boleh duduk dalam jebur ni, sungguh katanya air tu ia cuci dah. Tapi masuk dalam enjing lagi, grung, 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 grung. Masuk duduk dalam jebur. Kita yakin katanya air ni boleh minum. Tak ada nyakit, tak ada kedodok, tak ada cemar. Tak ada gatu, tak ada ini. Cuci sungguh boleh kita minum. Hani nak ayat katanya, sikit ya orang yang bersyukur dan orang yang berimeh sungguh-sungguh. Allah minta lah dah. We kita masuk di dalam golongi orang yang sikit tu. Haa, tu tak? Amat sedikit. Berimeh dan bersyukur. Bahkan yang lebih ramai ialah yang kufur. Yang ingkar. Tak? Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala memberi segala nikmat dan kemewahan hidup di dunia ini supaya hambanya bersyukur dan bertambah imeh. Tu dah tu. Tuhan ya winyo, ya suruh kita ingat nikmat dia. Nak wi kita ni bertambahnya syukur. Saya tulis dah ada nombor satu. Minta maaf ni tulis saya kecil dah. Nyanyo leh orang-orang tak bawa cumi mata. Orang-orang hok mata lama dah nah. Nah, saya ni kalau dia saya wear cumi mata, saya tak nampak ni. Tak nampak. Kena ada penak tengok baca boleh tapi kena ada penak tapi berpakar cumi alhamdulillah ni tanda katanya umur kau sikit. Nak umur kau sikit bukan umur kau banyak dak umur sikit dah nak ada lagi atas dunia. Ha gitulah. Dan memberi keistimewaan dan kelebihan dalam penciptaan manusia seperti apa? Nikmat penglihatan. Nikmat mata. Ha, tu dak? Nikmat mata tu hewi kepada kita. Lepas tu nikmat telinga pendengaran. Panca indera. Panca indera ni maknanya awal-awal yang ada pada tubuh badan kita. Gapo dik? Kaki, tangan, kemaluan, perut, lidah, mulut, gapo? Yalah dia panggil panca indera. Ha, tu dak? Hati, pikiran dan taufik hidayah. Oh, ni hal lebih besar lagi ni. Taufik hidayah ni tak ada harga kalau dia kita nak pergi banding. Katanya harga berapa eh? Hidayah Allah Ta'ala wi buka pintu hati kepada manusia sore-sore boleh jadi hamba dia ni. Bukan harga 1 juta, 2 juta dah. Bahkan orang yang diberi taufik hidayah wi Islam, wi iman, tanda katanya orang tu insya-Allah ahli syurga. Tapi orang dia Allah Taala tak wi Islam, tak wi iman dan tak buka pintu hati dia, orang tu tanda ahli neraka. Walaupun cerdik, bijak, pandai, kecek, gotu, buat gani bijak atas muka dunia, tapi Tuhan tak wi hidayah. Maka orang tu kalaulah dia gi mati dalam kafir, tak ada kira tamneng gapo-gapo sekalipun dia adalah ahli neraka. Kita nak pergi semayang mayat tak leh atas dia. Nak doa pun tak leh atas dia. Ni tengok siapa begitu mu. Walaupun kita tengok orang kafir tak. Ngatamak-tambo dia baik. Ngasedekoh wakga tu, kerongka ni. Yang buat sekolah, yang sedekoh kepada orang Islam. Misal saja tu. Tapi dia mati dalam kafir. Kita kena hukum tetap katanya dia adalah ahli niaka. Tapi orang Islam yang ada mengucap 2 kalimah syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah walaupun dia buat dosa besar sekalipun ni mengikut pegangi ahlus sunnah wal jamaah. Orang tu selama mana dia duk mengaku katanya dia Islam. Tapi dia duk buat dosa besar. Gotu gani. Hari dia mati, dia masih lagi duk mengaku katanya dia Islam. Maka kita kena semaya mayat, kena kapai mayat, kena tani mayat dia dalam kubur Islam. Kena semaya mayat dia. Sebab dia orang Islam. Lepas tu, wahisabuhum ala Allah Ta'ala.
Hisape amale dia lagu mana ha tu serah kepada Allah. Kita tak pandai nak pergi hukum. Sebab tu orang duk kecek, duk ceramuh, kau duk gapo, kena jaga-jaga deh. Perkata duk pergi hukum orang tu kafir, kafir tu banyak-banyak molek. Sebab dia kita tak cerak, tak ada nas daripada Quran, daripada hadis Nabi ataupun pendapat ulama yang royak katanya orang apabila dia pergi iktiqat lagu tu jatuh agama. Kita jangan duk rapuh duk hukum kafir kok ke. Jangan, jangan. Bukan kerja kita tu duk kufur duk kafir orang. Nah, hari ni pakat-pakat beringat dan pakat jagalah kesatuan umat Islam. Hak ada khilaf sikit sebanyak gotu kan ni jangan dia buat jadi buku besar. Ha tu. Ikat te persaudara hormat kasih saya doa pakak we ado sokmo di kalangan orang-orang Islam kita. Jangan sampai dek pecah belah. Ambil ugamu mari pecah belah orang tu orang tak cerdik. Sungguh ni. Orang tak cerdik. Saya lah, saya anggap katanya saya bodoh ni. Orang dia nak balas, dia kena balas hal politik. Sebab roliknya hal dunia, hal politik ni, orang main hincap. Orang tu nampak, orang ni tak nampak, orang tu kata, orang ni maki, orang tu apa. Tengok, cuba-cuba tengok. Bukan tengok dalam sepah siya saja tak. Sepah mana-mana atas dunia pula ke tu. Kecek kata huduh dalam sepah gimana. Tapi makan nasi sekali. Duk sekali makan teh sekali gejala sekali kawe kata ke demo tu tak ada duk kata ke demo tubuh demo kata nak yobai hak demo duk nok kawe tak nampak tu politik. Tapi agama ni kalau sekiranya benda kecil kita buat jadi besar siapa ke duk kufur gimari hak ni jangan sama sekali gitulah kan? Tak pandai saya nak oyak lebih dah tu saya pun tak ada ilmu. Nak yang katanya alih botol, kita baca tak habis lagi. Ha, gitu. Habis, situ dah. Hidayah dah. Taufik dan hidayah yang merupakan sebesar-besar nikmat dalam hidup ini. Allah. Nah, saya tulis juga ni. Ayat-ayat Quran ni, duduk oleh bawah. Hak tulis kecil tu je lah. Ayat Quran yang menunjuk katanya syukur dan beriman. Yang kedua iaitu apa? Taufik hidayah. Ada di bawah tu walaupun tak tulis ayat Quran tapi isyarat duk dalam surah tu ayat tu surah tu ayat tu ada ni. Sebab tu nak boleh tulis kertas ni sekeping ni bukan sebentar ni saya kena duduk depan kom. Saya duduk lama ni. Sebab duk tengok-tengok so nak boleh tulis. Ha gitulah. Di samping itu Allah Subhanahu Wa Taala menyebut beberapa orang hamba yang banyak bersyukur yang menunjukkan bahawa itulah kepujian yang disandarkan kepada hambanya yang paling munasabah mendapat balasan di dunia dengan kebaikan dan di akhirat dengan syurga yang maha tinggi. Salah satunya Nabi Nuh. Innahu kana abdan syakura. Saya tulis lagi. Amat terharu perasaan. Gapo tu? Sangat-sangat bosan, rusing benar. Ha gitulah maksudnya. Setelah meninjau beberapa ayat Allah Taala yang berfirman wa qalilum min ibadiyasyakur. Surah Saba ayat yang ke-13. Tuhan kata gano? Dan sememangnya sedikit sekali di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Allah. Pak kita nak masuk dalam sikit kau nak masuk dalam banyak. Dah Tuhan royak katanya sikit ya di kalangan hamba-aku yang terima kasih. Bukan arti terima kasih tu alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Hak tu ingat kepada Allah. Duk puji Allah, segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah.
Tapi kita nak hak sebenar dia, bukan mulut saja kata alhamdulillah, tapi ia timbul daripada perasaan hati kita yang kita dok buat hari-hari tu tunjuk katanya kita terima kasih kepada Allah. Ha tu. Tak, habis situ. Bahkan kebanyakan hambanya tidak beriman. Tidak mengetahui. Tidak tahu ni maknanya. Jalah tak? Tak tahu jahil. Tapi kita bila sebut jahil ni kita berasa kasar. Tapi bila sebut tak tahu. Masa lembut sikit. Jangan duk kata kat orang, oh, mung jahil. Ya orang ni dia kena top dengan paham busuk. Bila kata kepada dia jahil. Tapi kalau dia royak tu, oh, mung tak tahu. Masa lembut. Padahal makna tu lah ya tu. Nah, jahil. Tidak berpengetahuan yang sebenar. Amat sedikit yang berterima kasih. Ramai yang fasik berdosa. Ni tengok. Dari ayat kena ayat belakang ni. Ni duduk di bawah tu. Saya tulis. Ayat mana? Surah mana tu? Benda duduk kecek sana ni. Bahkan kebanyakan manusianya fasik. Zolim. Kafir. Duduk tak tahu gapo. Jalan belakang tu. Kalau dia kita kecek bahasa kapung. Kalau sudah berimeh pun masih ada lagi syirik dalam hidup mereka. Tengok. Terutamanya dalam akhir-akhir surah Yusuf. Yang Allah Ta'ala firman. Supaya ni saya ambil daripada ayat Quran. Kalau berimeh dah pun ada lagi pasal seluma-seluma syirik. Piah-piah syirik. Pahorela ni. Bila dia kecek-kecek, oh, dia kata gapa-gapa sikit-sikit, syirik. Gapa-gapa sikit, bida'ah. Ya, memang. Kita kena duduk kecek sokmu. Ha syirik, ha bida'ah. Sebab apa tu? Sebab kita noknya agama yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Hak cuci, hak bersih. Jangan ada syirik. Faham ke dah? Jangan ada bida'ah. Misal saja ni. Ada di kalangan orang hok nok kepada sunnah Nabi. Tapi dia buat bida'ah. Marilah kita pakak-pakak beki. Gapo letik hok jadi sunnah. Dan gapo hok tak jadi sunnah. Hok tak jadi sunnah. Kita tak sahwe. Tak itu apa? Tak sah duk bubuh. Buai. Ini kita kena kuat. Amalan kita kena bersih. Kena soleh. Sebab tu Allah Ta'ala raya. Wa amilu salihat. Dan mereka orang yang buat amal yang soleh. Soleh tu makna apa soleh? Soleh kalau kita terjemuh bahasa mudah-mudah. Yang cuci, yang bersih. Yang jernih. Yang baik. Tu makna soleh. Ulama mari royak katanya. No, we kena. Kena betul dengan syariat Allah Ta'ala. Maknanya kena betul dengan unai-unai peraturan syariat. Yang Allah Ta'ala royak firman dan betul dengan ajaran Nabi. Barulah hak kita duk buat dinamakan amal soleh. Tapi kalau sekiranya kita buat tak kena, sama ada tak kena dengan hak Allah ataupun tak kena dengan hak Nabi, maka amalan tu walaupun banyak sekalipun bukan amal soleh. Pakai dah gapo kalau kita tanya, buat tanya ni. Kita umur tak banyak tahun dari hidup atas dunia. Ime silap, amalai tak kena. Apa? Gi sesar belakang hari. Ya Allah. Nyanyonya aku. Amalai hak aku duk buat tak kena. Ime hak aku duk percaya tak betul. Saya bukan kecek maksud lagu Ning katanya. Orang duk berime tak kena. Saya yakin katanya semua orang ngaji dan berime kepada Allah ataupun kecik mudah-mudah rukun iman nekaro kalau sekiranya kita betul kena sungguh. Tak betul dah tu. Jadi duk konsep apa? Supaya juga dengan amal hak kita duk amal hari-hari. Saya maksud di sini hak kita buat kena dah alhamdulillah. Istiqamah buat semua. Tapi kalau sekiranya ada lagi hak tak kena. Hak kena do beki. Ha maka marilah kita pakak beki. Pakak beki. Alhamdulillah.
Nah, gitulah. Lagi, kalau sudah berimeh pun masih ada syirik dalam hidup mereka. Ni tu helayak di dalam ayat Quran. Nah, akhir aduk di akhir-akhir surah Yusuf. Nah, akhir-akhir surah Yusuf. Lihat surah Yusuf ayat yang ke-100 ni. Saya ada tulis sini. Menetek kebenaran. Ada juga setengah-setengah orang. Sebab dia tak tahu, dia menetek. Tapi bila dia tahu, oh, bodoh aku. Aku duduk menetek dulu. Tapi lah ni aku tahu dah benar hak sebenar. Ha tu. Menetek kebenaran. Ada juga ni dalam ayat Quran. Nasib mereka lebih dahsyat dan lebih sesak dari hayawan. Tengok. Ada dalam ayat Quran tak? Tu hayawan tak? Balhum adhan. Ha. Nah. Bahkan mereka lebih sesak daripada nate lagi. Tidak menggunu akal fikiran. Ha. Ada juga dalam ayat Quran ni nota kaki di bawah. Tidak mahu mendengar dan suka hidup secara membuta tuli. Ha. Fastahabbul ama 'alal huda tu heroya. Kata kepada kaum apa? Puak 'Ad, puak Tsamud pada zaman dulu. Fastahabbul ama 'alal huda. Kena benar nak duduk dalam buta tuli. Padahal jale molek jale betul. Jalan hidayah ada tapi ia tak sah nak duduk dalam buta tuli. Apa ada ke? Kalau kita kira sikit ya. Orang ada akal fikiran dan reti sikit ya. Dia tak sah duduk dalam buta tuli. Buta tuli dia arti katanya duduk dalam gelap. Ceroh ada tak sah duduk tapi nak duduk dalam gelap. Gagal tak tahu nak pergi ke mana, belaga catuk dengan tie bau. Ha gitu. Tu banding katanya ugamo pula gitu orang ada duduk dalam cemar dalam kafe dalam apa ni amale pasal karuk-karuk jalan tu orang tu duduk dalam gelap tulah tu herayak katanya az-zulumat lawe dia an-nur bukan az-zulumat maknanya gelap gelita tapi an-nur adalah cahaya cahaya Islam ni lah nurul Islam gitulah dan lain-lain lagi. Saya rekah di sini yang pentingnya ialah apabila seseorang berimeh dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ia akan diselamatkan dari semua bala petaka. Utama sekalinya di akhirat. Tapi di dunia ni jangan kita dah pegel katanya, oh kita berimeh dah, kita syukur dah apa tu hai waktu turun bala, bukan maksud lagu tu tu. Tuhan dia waktu turun bala ia nak uji ataupun ia nak balah perbuatan usaha manusia hendak buat maksiat buat karuk kadang-kadang buat sore buat berapa orang dalam kampung tapi Tuhan waktu turun bala gerung kena habis la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah kena takut mana-mana ni fitnah ataupun bala yang Allah Ta'ala waktu turun bukan hanya kena ke atas orang-orang yang zalim orang jahat orang karuk saja tapi kena semua tak ada kira budak orang tino orang tua nah orang ada buat amal ibadat rajin secara mana pun kena juga bala dia tahu katanya dia mati dalam keadaan mana itulah yang Nabi ayat katanya summa yub'atsuna 'ala niyyatihim lepas pada tu mereka akan dibakit di akhirat sekali lagi mengikut niat masing-masing ketika orang tu yang mati tu walaupun mati dia tak ada apa tak ada kubur sekalipun walaupun mati dia orang bakar mayat hancur tinggal tulang misal saja tu tu pun bukan arti penting duduk di tubuh badan pentingnya di roh dia tu sebab tiap-tiap orang kalaulah orang tu berimeh walaupun dia mati nampak sekali guh oh nyanyonyo orang buat ke dia tapi yang sebenarnya dia mati mulia di sisi Allah Taala nah duduk di niat masing-masing duduk di imeh seseorang tu alhamdulillah dan jika diuji dalam hidup ia menganggap suatu pengajaran untuk menabuhkan hati untuk menjadi kuat hati
dan mengetahui sejauh manakah kesabaran dapat dikesani. Ha tu. Supaya dengan kita tengok saudara-saudara kita hok kena gempa bumi, hok dok bebe nu di Palestin lah ni. Mati lebih, saya tengok berita Al Jazeera hari ni lah, untuk hari ni ni 2300 orang yang mati ni untuk orang Gaza saja. Lepas tu aku ni main ni duk tambah semua, tambah hari ni saja, kemarin saja dah orang mati sehari 300 orang. Tengok. Lepas tu dalam kanan ni ramai-ramai 2300 orang yang mati dah sampai hari ni ni. Aku tak ning lagi ni. Tak tetap lagi. Sebahagian daripadanya iaitu budak-budak yang mati. Budak mati ni hampir 700-800 orang. Budak-budak mati. Ha tu kena bom, umuh rutuh. Kena tu kena ni, lepas tu masya-Allah. Israel ni guna awud hok pasang. Gapo saya tak pandai nak sebut. Ya ada nakau dia sebut. Iaitunya senjata yang orang sahab racacat ni lari tak siwi guna senjata tu. Tapi Israel ya gelepah tengah malam. Kalau kena atas orang tu, orang tu akan gapo? Otak penuh jadi gila. Kalau dia kena umuh dah, kena orang ke, jadi bakar tubuh. Tu Israel guna ras senjata. Sebab saya dengar daripada Rata Menteri Kelahum Israel kecik sendiri, dia katanya dia tak lepas kali ni Hamas duk buat kepada orang Israel. Songkram kali ni jam mai jam ngai. Lego Israel kena benar, dia kata. Kena benar juga. Dengar perkataan yang dia kecik, masya-Allah. Orang terjemuh seko-seko. Depan naco. Kita tengok masya-Allah takabburnya orang pasal ni yang kecil. Tu jalan tu. Supo dengan kaum Ad, Samud. Pada zaman dulu dia kata kena, man ashaddu minna quwwah. Siapa lagi yang lebih kuat daripada puak aku ni? Tengok tu. Akhir sekali Allah Taala waktu turun bala hancur habis puak Ad, puak Samud pada zaman dulu. Tak tinggal sore walaupun bakar pun tak tinggal. Ni Allah Ta'ala sudah pun royak di dalam Quran. Dalam Quran dia, kita pun harap mudah-mudahan lagu tu lah Allah Ta'ala akan pengacur negara Israel dan orang-orang Yahudi. Sebab tu orang-orang Islam kita duk berdoa siang malam. Boleh katakan tiap-tiap saat orang Islam kita duk doa akan adanya mana-mana orang yang Allah Ta'ala terima doa dia. Dan benda ni lama banyak. Lama banyak. Kita harap Allah Ta'ala, inna allaha ma'as sabirin. Allah Ta'ala bersama dengan orang-orang sabar. Inna allaha ma'al muttaqin. Allah Ta'ala bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Dan banyak lagi. Allah Ta'ala bersama. Ha tu. Dan kita harap Allah lah yang akan tolong. Nah, hak ni kita kena jadi yakin sungguh-sungguh. Kita orang Islam ni kena bersatu, jangan pecah belah. Jangan duk maki, jangan duk gotu, jangan duk gani. Tapi kita anggap katanya bila saudara kita yang susah di satu tempat, mana-mana bucu di dunia ni. Nabi ayat katanya, apa? Seperti kal jasadil wahid idza ishtaka minhu udwan tadaa lahu sairul jasad bis sahri wal humma. Manusia orang Islam kita ni supaya tubuh seorang bila sakit mana-mana anggota, saya misal katanya kita sakit gigi, misal itu sakit gigi, orang ada sakit gigi dah dia tak boleh tidur. Sungguh tak? Padahal sakit gigi seputung ya. Tapi mata ceruk tu biar air mata. Ha. Tidur pun tak boleh. Duk ngak teriak, beradu. Ha tu. Bisahri
wal humma, iaitu dengan jaga malam dan demi. Ha, tu tengok. Walaupun seputung ya gigi, apatah lagi kalau sekiranya anggota tubuh, kaki, tangan sakit, mata sakit, telinga sakit. Ha, tu banding katanya kita orang Islam seluruh dunia ni, tak ada kira bucu mana orang Islam kita diazab, diseksa, ditindah. Maka kita, walaupun tubuh badan kita tak sapa di tempat dia, tapi jangan lupa, doa kita tetap sapa. Kalau boleh lagi ada orang minta tabarruk, minta bantuan, nak sapa kepada orang sana, jangan kita bakhil, jangan kita kedekut. Bismillah. Kita wi. Mudah-mudahan duit kita ni sapa kepada orang-orang yang ditipunya bala bencana dan keadaan nasib mereka yang Allah Ta'ala uji. Pah Islam ni, saya yakin ni, kau duduk di Palestin, orang-orang Islam di Palestin ni, kena igat hari-hari, saya boleh wayak lagi tu. Berita di tempat kita yang tak buka. Tapi Yahudi tahan Israel ni masuk dalam kampung, igat habis orang-orang muda. Igat pak yang bubuh dan leguk. Jangan harap katanya nak tubik itu jadi molek. Dia buat sampai jadi bengong, jadi gila tu setengah-setengah hari. Tubik mari pak tak tahu apa. Jadi bengong, gila. Sebab apa? Nyo cocok ubat tu, nyo basuh hotok, nyo seksa, nyo peyak, nyo bubuh dalam hong air sejuk. Nyo wear baju, wear seluar. Tak wi makan. Hop. Hop su. Dia buat kepada orang Islam. Sebab apa? Sebab dia tahu katanya kalau dia aku igat mu 2-3 hari mu, aku lepas mu, mu kelik lawai aku pula. Baik aku buat selalu mu tak tubik dah. Kalau dia sengah-sengah hari pakai mati dah leguk. Pakai peraik dengan hatu selalu dah. Hani nak ayat katanya jahatnya yang Allah Ta'ala royak ha orang-orang Israel. Dalam Quran awal suratul Isra royak. Dalam suratul Baqarah royak ha Yahudi, ha Bani Israel. Masya Allah. Tuhan panggil lalu, ya Bani Israel. Tak gitu tak? Hei anak-anak Israel. Anak siapa tu Israel? Iaitunya Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub ni adalah dia sendiri namanya Israel. Anak cucu dia tu, iaitunya Nabi Yusuf. Ha, tu. Ada namanya Yahuda. Anak Nabi Ya'qub tu nama Yahuda. Ha tu dah tubik biok tubik biok. Jadinya anak-anak Bani Israel. Dia panggil anak cucu Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub tu tak apalah, juruh lah. Jadi Nabi. Tapi anak cucu dia Masya Allah. Yang tu herayak. Siapa kau bubuh nama surah, satu surah iaitunya surah Bani Israel. Iaitunya suratul Isra. Ha gitulah. Saya tak pandai nak pergi wicam panjang cara hal ni. Tapi nak rayak katanya dia Allah Ta'ala waktu turun bala. Kesusah gapo-gapo sikit sebanyak. Nabi katanya ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu khairun. Walaysa dhaka li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lah wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lah. Hadis dikeluarkan oleh Muslim di dalam kitab Zuhd. Nah, daripada Suhaib radhiyallahu anhu, nomor hadisnya 2999. Maksudnya ni habis hadis ni habis lah. Nabi katanya heran terhadap urusan seseorang mukmin. Nabi royak katanya, pelik sungguhlah orang Islam ni. Pelik ni bukan pelik ikut tak molek, pelik ikut molek. Kerana sesungguhnya semua urusan ha kehidupan orang Islam ni adalah baik belakang. Tidak ada hal yang demikian berlaku hanya pada mukmin sahaja. Benar ni
tak berlaku di orang kafir, tapi berlaku ke atas orang mukmin. Nah, lelaki perempuan. Gapo tu Nabi kata, jika dia diberi kemudahan, maknanya kesenangan, maka dia selalu bersyukur. Ha, tengok. Maka itu adalah baik baginya. Dan jika dia ditipu kesusahan, wal iazubillah. Tuhan uji gotu gani kesusahan, maka dia bersabar. Ha. Maka itu adalah baik baginya. Nak ayat katanya, seni syukur, susah sabar. Semua tu molek belakang. Oleh itu, ha, saya akhir perkataan, oleh itu marilah kita bersyukur, sabar, tekun, beristiqamah di atas jalan yang lurus, berdoa semoga menjadi hamba yang banyak bersyukur. Nah, insyaAllah dengan skeping yang saya bagi kepada kita, walaupun khetah tak cukup mana, tapi bila kita ikuti tengok dengan dah gambarlah katanya maksud yang dikehendaki, iaitunya bersyukur dan berimeh sebab selamat dari azab Allah Ta'ala, insyaAllah. Ada siapa nak tanya, nak wayak, nak tambah, sila. Dah tak? Tak ada, ada.